لا أطلب
بعد العرض بس beliau cukup soleh ya, imam masjid Istiqlal menghadiahkan tempat majelisnya buat tamu subuh ini perkara yang mulia. Kita doakan Istiqlal tambah barokah, seluruh pengurusnya tambah barokah, ketua Istiqlal diberikan kesempatan sempurna, amin. Seluruh pengurusnya dijauhkan dari bala, insyaallah. Syekh Al-Ausi akan membaca Quran. Silakan diambil Qurannya masing-masing. Diambil Qurannya masing-masing. Kita sambil lihat Quran. Oh ya udah, artinya nanti saya baca salah satu surah dari itu sama saja. Ya, surah Al-Ikhlas. Jadi enggak perlu buku Quran. Surahnya kata Syekh, surah Al-Fatihah dulu, kemudian surah Al-Infitar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم إلى يوم الدين وبعد. أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر الله عز وجل أولا أن جمعنا في هذا المكان المبارك وهو مسجد الاستقلال. اليوم بشكر kepada Allah diberi kesempatan datang lagi ke masjid istiqlal. Kemarin sudah ya hari Ahad. Kana ashkur al-qa'imin 'ala hadha al-masjid wahidan wahidan wa ashkur a'immat al-masjid barakallahu fihim. Ya, terima kasih kepada seluruh pengurus satu-satunya ya, satu demi satunya dan para pendiri dan kemarin juga sama-sama. Kana ashkur jazakallahu khair دار القرآن لطريقة هذه الاستغاثة ومثلة بشتكو سبحانه بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنهم. دابة نقاسي دار القرآن يعني يوسف أنسور صلى الله عليه وسلم أمين. Kemudian kita jemaah marah nggak begini. Terima kasih kepada kalau bercanda tuh yang baik-baik ya. Kalau bercanda harus yang baik, jangan bercanda gini loh. Wah, kayaknya masih bakalan miskin. Jangan bercanda itu harus kayaknya sih bakal kaya nih gitu ya. Termasuk bercanda di presiden kan nggak apa-apa ya. Insya Allah kita berterima kasih dan beginilah adabnya orang Arab yang saleh, adabnya orang Arab yang berilmu senantiasa berterima kasih. وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم على حضوركم في هذا المنظر الشديد. Insyaallah beliau bilang mudah satu demi satu yang hadir padahal hujan begitu lebat mudah dapat pahalanya yang lebih. Insyaallah mudah hujan yang turun malah menjadi rezeki, menjadi rahmat, menjadi berkah, turunnya dengan kadar yang cukup yang menjadi kebaikan buat semua hamba-hamba di muka bumi. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن المقطع الذي قرأناه في صلاة المغرب. Hari ini kita akan coba berbicara tentang ayat yang tadi kita baca di salat maghrib. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ Apa surah yang paling panjang? Ya, apa surah yang paling panjang? Di dalam Al-Qur'an Al-Karim apa surat yang paling panjang? Salah. Salah. Nah, sahih apa? Al-Fatihah. Surat ini surat yang panjang. Ada surat apa? Surat yang panjang ya Al-Qur'an. Ini surat Al-Qur'an surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ia adalah surat yang terkutuk. Ia adalah salah satu surat yang paling agung, paling mulia, paling besar di dalam Al-Quran dan Al-Karim. Ba'dal Fatiha. Setelah surat Al-Fatiha maksudnya. Yujud biha ayat kursi. Bab di dalamnya di antaranya didapat ayat kursi. Wa akhir ayatain huma baraka azim. Dan dua ayat terakhir Allahu Akbar itu adalah dua ayat betul-betul besar yang tidak terpikirkan oleh kita semua. Besarnya. مع أنها أطول سورة في القرآن وفيها مواضيع كثيرة جدا تكلمت. Nah, karena memang dia surat yang isinya ayat panjang sekali, karena itu dia juga bercerita atau isinya adalah tentang banyak hal juga. تكلمت عن بني إسرائيل. Misalkan bercerita tentang bani Israel. تكلمت عن الطلاق. Bercerita tentang perceraian. تكلمت عن الصلاة. Bercerita tentang الصلاة. تكلمت عن الصلاة والإنفاق. Bercerita tentang الصلاة والإنفاق. تكلمت بكثير من الأمور. Dan pokoknya bicara hampir semua urusan. لماذا سميت البقرة؟ Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah؟ هذا سؤال مهم جدا. Ini soal yang penting sebenarnya. Penting sekali. Surat Al-Baqarah sumiyat bidzalik. Surat Al-Baqarah dinamakan dengan Al-Baqarah karena waradat fiha qissatul baqarah. Karena
di dalamnya memang bercerita tentang Al-Baqarah. Lakin ma hiya hadhihi al-ahmiyah al-'azma li hadhihi al-qissah? Tapi apa sih sebenarnya maksud dan tujuan yang penting dari kisah ini? Di annahu sawajal anzal hadhihi al-qissah 'ala Rasulullah as-sahaba fi bidayati al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah ini kepada nabinya dan para sahabat nabinya di awal-awal Islam. Walikay ya'lamun kaifa kana al-yahud ma'a nabi Allah Musa. Yakni bercerita tentang bagaimana sih sikapnya Yahudi pada zamannya Nabi Allah Musa. Ini penting ya, karena dengan mengisahkan kepada Nabi Muhammad akan di pengalaman nabi sebelumnya, ini akan menguatkan Nabi Muhammad. Kayak kita lah, kita baru kerja, tapi diceritakan nih nama yang senior, kan kita jadi benteng. Ini bercerita tentang satu peristiwa pembunuhan di Bani Israel. Fa'amallahu Musa alaihissalam an yaqula li Bani Israel, ibhahu baqar, wadribu hadhal mayyit, yaqul lakum man huwa alladhi qatal. Ya Allah. Allah kemudian momen ini memang sesuatu yang mukjizatnya Nabi Musa disuruh kemudian memotong sapi tumat ya, supaya nanti mayatnya atau bangkainya sapi ini bercerita siapa yang kemudian sudah membunuh ya di peristiwa pembunuhan itu. Ayu bakar ya Allah yadbahun yadribun hadar yaqum yaqul lahum man alladhi qatal. Ayu bakar. Sebenarnya perintahnya adalah terserah sapinya, sapi mana saja awalnya. Lakinnahum badaru yastahzi'una bihadzal amr. Tapi kemudian mereka mulai mengolok-olok, mempermainkan dan menganggap asing. Wa yas'aluna Nabi Allah Musa dan sablana hadhihi al-baqarah. Kemudian mulai bertanya kepada Nabi Musa, tapi pertanyaan bukan untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk percaya, tapi untuk mencandain atau untuk mengingkari Nabi Musa. Males itu, sebenarnya sih dia males. Faqala alaihi salam, baqara laysat saghira wa laysat kabira, wasat. Kemudian adalah jawaban pertama dari Nabi Musa, ini bukan yang terlalu gede, bukan yang terlalu kecil, bukan yang terlalu tua, bukan yang terlalu muda, tapi yang sedang. Af'alu ma tumar. Kemudian Nabi Musa bilang, udah potong gak? Gak banyak-banyak. Qamu raja'u li asila maratan ukhra. Kemudian Bani Israil malah tanya lagi dengan pertanyaan yang kedua. Qalu ma huwa lawnuha. Kemudian ditanya sama Bani Israil, apa warnanya? Ini kayak kita-kita nih, kenapa sholat duhur 4 rakaat misalnya. Sebenarnya sih bukan pengen tahu jawabannya, tapi emang gak pengen sholat. Dikasih tahu 5 pun tetap dia tidak akan sholat. Qala lawnuha safar tasurru an-nadhirin. Kemudian terhadap jawaban yang kedua pun diberikan oleh Nabi Musa yang akhirnya malah membuat kamu sempit. Kalau tadi kan terserah ya, ayo bakalah terserah lah, sapi mana aja gitu. Tapi gara-gara bertanya malah jadi tambah ribet. Karena yang kedua ini lebih sempit, carilah yang warnanya kuning keemasan, yang kalau dilihat akan menyenangkan yang melihat. Kemarin jauh di soal maratan ukhra. Malah nanya lagi pertanyaan yang ketiga. Qalu innal baqara tashabaha alaina, yani baqar kathir jiddan wa nahnu la na'rif fihi baqaratin nadhbah. Ya, kemudian mereka beralasan, ya ini kan sapinya banyak ya, udah bingung nih gitu. Namanya yang harus dibeli. Dan inilah perilakunya Bani Israel yang nanti menjadi contoh. Kita kan suka nanya kan, asal dikasih musibah, apa sih saya, kenapa bukan dia, apa sih ketemu dia, apa sih ketipu, apa sih gak boleh sama, apa sih begini kan. Nah itu tuh kayak Bani Israel berapa yang gak redo. Nah itu rasanya. Cuma kalau inna insya Allah pula muhtadun. Kemudian mereka bagus. Dan ngomongnya adalah kalau Allah mau daki, nah ini pasti akan dikasih petunjuk. Mereka petunjuk kan udah dari awal kan, disuruh motong, capek. Nah petunjuk dari awal kan itu sudah diberikan kepada kita semua. Tapi kita banyak nanya. Banyak nanya ini bagus, kalau tidak dengan tujuan mengingkari. Walau lagi aku lalu insya Allah lama hadahu Allah di hadir Bapak. Andai saja, ini masih ada catatnya. Andai saja Bani Israel tidak kemudian mengucapkan insya Allah lalu hadud, pasti tidak diberikan petunjuk sama sekali dan akan diberikan azab kepada Bani Israel. Tapi dia menyebut, Bani Israel ngomong, mudah-mudahan Allah memberikan
petunjuk, masih juga dunia nama Allah karena menyebut nama Allah. Hebat tuh. Ini karena hikmah Pak Allah ini apa ya? Rauf ya. قال لهم نبي الله موسى عليه السلام إنها بقرة لا تستخدم في الزراعة ولا في الحرث وليس بها أي لون غير الأصفر وصفها لهم مرة ثالثة. Tambah sulit lagi karena harus nyari sapi yang gak pernah kerja, gak pernah dipakai buat membaca, gak pernah dipakai buat membantu manusia. Wah, tambah susah. فوجدوا هذه البقرة بعد عناء شديد. Nah kemudian, tapi akhirnya ketemu juga sapi yang kayak begini. Nah ini pun menjadi petunjuk ya. Sebenarnya sih kita, betapapun kita agak berat itu melaksanakan perintah Allah apapun ya. Tapi akhirnya ketika kita melaksanakan, Allah tetap memberi petunjuk. Contohnya Bani Israel itu. Makanya kita walaupun berat harus jalan juga. Kayak sholat malam misalnya ya. Emang berat ya? Ya pasti nolak lah gitu. Secara hati pasti nolak, tapi demi Allah bila kita memakai itibar dan masalah ini dengan kisah Bani Israel, akhirnya nanti Allah akan bikin enteng, ketemu juga jalannya seperti mudah, akhirnya bakora yang dimaksud ketemu juga gitu. Ibadahalika syauha bi aflal ahman kalanuha qali jiddan, ketemu tapi harganya mahal. Ini hukum Yusra'un mereka kemudian bukan nemu ya, tapi akhirnya harus membeli dari orang yang memiliki sapi yang dimaksud. Itu kan sulit kan, padahal harusnya kan punya siapa aja di tangan Bani Israil. Tsumma qala Allah ta'ala izbahuha wa khudhu jisran min hadhihi al-baqara wa dribu hadha yaqum yaqul lakum man sahibi. Tapi kemudian karena dengan izin Allah ketemu, lalu Allah bilang lewat Nabi Musa, ya udah sembelihlah, kemudian ambil sebagiannya lalu pukul bagian itu, nanti dia akan dicabut. Masya Allah, hebat ya. Ini teknologi apa semua? Mati loh satu. Hadhihi mu'jizat Allah azza wa jalla. Inilah mukjizat dari Allah kepada Nabi Musa yang ditunjukkan kepada Bani Israil. Tapi kita sama-sama tahu ya, Bani Israil الآن نسأل ما هي الحكمة في تسمية سورة البقرة. Sekarang kita bertanya, lalu apa kemudian hikmahnya buat kehidupan kita saat ini? لأن بني إسرائيل تشددوا فشدد الله عليهم كثروا بالأسئلة. Nah, kata Bani Israil ini mengingkari, lalu kemudian mereka mencoba agak keras pada Allah. Ya. Agak keras ini memang menarik. Saya juga senang sama ayat-ayat ini. Nama kisah tentang Bani Israil. Jadi karena mereka kufur, mereka banyak nanya yang tidak untuk solusi, ya akhirnya kemudian Allah nambahin berat. Lau annahum dhabahu ay baqara amarahum nabiyuna Musa alaihi salam bidzalik lakana al-amru yasira. Benarnya kalau enggak terlalu banyak nanya pasti masalah itu jadi gampang. فالله عز وجل يرسل للصحابة رسالة لهذه القصة. Kalau melihat Allah mengirimkan untuk sahabat-sahabat Nabi kisah ini. Allah sallallahu alaihi wasallam. فيقول لهم إذا أتاكم حسنة بأمر فامتثلوا به. Maka kemudian ini menjadi kayak contoh, kalau nanti kalian dapat perintah dari Nabi, maka laksana saja, jangan banyak nanya. Waf'aluhu min ghairi asyik, lakukan saja dengan sambil awato dan tanpa banyak nanya. Kalau di sini nanya yang gak pengen lakuin, nanya kalau pengen tetap dapat keyakinan boleh. Wala taqulu mithla bani Israil, jangan berprinsip berpegangan berlaku seperti Bani Israil. Sa'alu wa aktharu fi su'al fashaddada Allah 'alaihi. Nanya mulu tapi ngelakuin yang enggak. Benar gak nih jeleka? Kalau benar nih mau ngelakuin, tapi sebenarnya dia gak mau ngelakuin. Walakin intithil li amrillah wa qulu sam'an wa ta'atan lillah azza wa jalla thumma ya rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau diperintah Allah SWT ya udah, banyak nanya. Hadis
يسوع نزل في البداية لأي أمر يأتي من رسول الله يقولون انتبه اذكروا قصة البقرة فينتبهون وينتبهون للأمر لذلك سميت يسوع بسورة البقرة Jadi kenapa surah ini atau kisah ini diturunkan di awal-awal masa keislaman? Karena seakan-akan ingin memberikan satu peringatan bahwa hati-hati. Besok bakal mengalir deras perintah petunjuk dari Allah dan Rasulnya, ya lewat Nabi Muhammad sekarang. Jangan kamu nanti berperilaku seperti perilakunya Bani Israil. Thumma ba'da dhalik, ba'da hadhihi al-mu'jizat kullihum wa ma'a dhalik qasat qulubuhum. Tapi kemudian udah ditunjukin mukjizat kayak gitu, ternyata malah hatinya mengeras, hatinya membatu. Aslahat qulubuhum kal hijara wa ashad qasra. Lalu kemudian jadilah hati mereka itu seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Hatta hijara Allah azza wa jalla madahaha. يخرج منها الماء وتهبط من خشية الله وتتشقق من خشونها. سبحان الله وقلوبهم لا تخشع ولا تسمع لله عز وجل. Padahal Allah memberikan contoh batu itu pun kata Allah batu itu pun aku berikan keistimewaan di antaranya dia tetap menerima air, air tetap masuk itu. Kenapa apa hati manusia tidak kemudian tergerak? Ya ada yang tidak tergerak kuat sholat, ada yang tidak tergerak kuat berbaring, ada yang tidak tergerak kuat meninggalkan maksiat, ada yang tidak tergerak kuat kemudian berbuat kebaikan, ada yang tidak tergerak kuat ke masjid, ke pengajian, ke Quran dan lain-lain. Kalau begitu terus, nanti lama-lama hatinya mati, bahkan lebih mati lagi, akhirnya jadilah dia main. Kama ya kulu Allah, afutur ma'una ilum ya lakum. Ba'da anqasat kuluhum, yasma'una kalam Allah, thumma yuhadifuna, wa yubadiluna. Nah, kalau cirinya hati mati itu begini, Pak. Cirinya hati mati itu begini, Bu. Datang peringatan Allah, dan saya juga dulu ayatnya tidak termasuk membunuh habis seperti ini. Jadi datang peringatan Allah, tapi begitu aja gitu, alah gitu. Nah ini bahaya. Kalau udah begitu itu tanda-tanda hati mati. Kemudian itu karena pun dari mana? Kalau udah menahan. Nah bahkan jadi munafik. Kalau ketemu orang, dia bilangnya dia beriman. Misalkan dia udah salat, udah, padahal dia bohong. وإذا ذهبوا إلى أصحابه قالوا انتبهوا لا تحدثونهم بما فتح الله عليكم. Tapi kalau dia ketemu sama kelompoknya dia akan bilang apa itu sholat, apa itu berbagi Allah di depan saya barangkali bilang wih ini di depan masya Allah tuh kan, tapi begitu di belakang saya Allah semacam itu itu bagi saya jika hadathumuhu yakunu hujjatan alaikum inda Allah. Hati-hati ya. Sebaliknya nanti juga kita bakal dipuji Allah, sebaliknya kita bakal dilaknat Allah. Tuma pilihan ada di kita. Tuma yaqulu Allahu mustahzina bi. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lalu kemudian Allah mengetuk tadi dengan bagus sekali. Tadi kan di akhir tadi beliau bacakan sampai situ kan. Ya, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu sirruna wa ma yu'linun. Ketahuilah aku ini tahu apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian kemudian nampakkan. Falabudda lana kadhalika idza sami'na amran min amri Allah 'azza wa jalla an nantathir wa nuti' wa nathbu ashab hadhihi al-qissa qissat al-Baqara wa nasma' wa nuti' Allah 'azza wa jalla. Ya kata Syekh, belajar dari hati baru ayat ini jangan sampai kemudian bahkan otak hati pun menolak misalkan ini, aduh capek saya gak bakal bangun malam, nah nanti jadi gak bangun beneran. Tapi kalau bisa kita walaupun capek dan kita malah minta sama Allah, ya Allah saya capek, saya lelah, tapi tolong bangunin ya Allah saya kok tahu saya gak bangunin kita segini-gininya tapi kuatkan saya supaya sedekah. Ya Allah, orang-orang saya juga tahu di kampung. Kok tahu kalau saya orang kampung?
pas saya bayar. Kalau kemudian saya pulang kampung, nah duitnya cuma segini gitu. Tapi ya saya pengen pulang nih, pengen ketemu orang tua saya. Jangan ngomongnya begini. Ya elah, duit lagi gak ada, suruh pulang lagi nenek-nenek. Gak tahu lagi anak cucu butuh biaya nih. Nah yang gitu itu akhirnya menggolongkan kita kepada Bani Israel. Jangan. Baik, setelah kawan-kawan semua mendapatkan penjelasan tentang ayat tadi, kata Syekh, bismillah, beliau akan membaca lagi ayat yang sama. Mudah-mudahan sekarang lebih meresapi, karena meresapi, merekepok. Mudah-mudahan lebih meresapi lagi maknanya, insya Allah. Ayo kita siapkan hati kita, siapkan rekamannya kalau ada yang merekam, beliau ngajar aja. Ya siapin rekamannya. Apa habis memorinya? Saya izin ya, saya ada janji sama yang lain. Beliau akan ada di sini, insya Allah, habis baca, masih sholat bisa bersama Anda semua, sampai nanti subuh. Makasih ya, nanti saya titip pesan, jangan ada yang salaman lah. Si saya suka agak gimana gitu. Jadi habis ini langsung duduk aja, gak usah ada yang nyamperin, gak usah ada yang berusaha malah berkah, udah ini tuh duduknya udah malah berkah ya. Bismillah. Saya pamit ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قالوا أتتخذنا هزوا